gambar bunga anggreknya. Orchid. Nah, kemudian misalnya saya pilih gambar yang ini ya. Nah, saya perbesar dulu. Nah, ini kan warna hijaunya nggak kentara ya karena ketimpa ini. Nah, caranya nanti kita kombinkan warna latar ini, bunga ini dengan warna hijau tadi, itu dengan klik mengklik gambarnya, kemudian kita atur transparansi. Nah, ini dia sudah kelihatan warna hijaunya ya, seperti ini. Nah, kemudian tambahkan teks. Silakan ditambahkan teks. Nah, jenis anggrek ya. Diperbesar. Kita perbesar tulisannya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti bisa ditambahkan tagline di bawah sini juga bisa ya, mau merubah warna tulisan bisa ya. Nanti disesuaikan saja, dan sekali lagi untuk pemilihan warna itu harus disesuaikan dengan komposisi warna yang ada dalam satu presentasi ini ya. Jadi jangan asal memilih warna supaya nanti hasilnya menjadi menarik. Nah, setelah itu kita buat yang seperti ini ya, yang ini yang melayang-melayang seperti ini, itu kita pilih di elemen ya, kita pilih line sticker. Line sticker. Nah, itu kita bisa pilih di kita cari yang sesuai ya. Di sini banyak pilihan. Nah, misalnya saya ambil yang ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, untuk slide pertama sudah selesai. Nah, kemudian kita buat dia dalam bentuk animasi. Nah, kita pilih misalnya fade ya, seperti ini. Oke, atau tumble. Ya, atau baseline misalnya. Nah, kita pilih tumble saja ya. Nah, kemudian untuk kita halaman berikutnya. Halaman berikutnya saya buat dia dalam warna putih saja. Kemudian ya, misalnya yang pertama ini anggrek bulan. Saya ketik ini anggrek bulan. Anggrek bulan. Saya perbesar tulisannya. Kemudian saya pilih gambar anggrek bulan. Saya cari dulu gambar anggrek bulan. Nah, kalau mau gampang itu kita copy dia punya nama Latin ya. Kita pilih nama Latinnya. Kemudian kita masukkan ke search seperti ini. Nah, kemudian kita enter. Oh, nggak mirip ya. Kita ganti dulu. Oh, ini yang sudah betul ya. Oke, ini ya. Anggrek bulan. Nah, kita simpan di sini. Kemudian kita tambahkan frame yang bergerak. Klik saja di sini. Frame stiker. Kita cari yang sesuai ya. Yang saya gunakan itu yang ini. Nah, dan kita timpa dia di sini. Oke, kita sesuaikan besarnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Anggrek bulan. Nah, kemudian kita tulis nama Latinnya di sini. Jadi apa ya? Nama Latinnya. Terima kasih.
misalnya kita perkecil dari nama bahasa Indonesianya. Ya, seperti ini. Ukurannya kita perbesar lagi sedikit. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan ya yang seperti ini gambarnya. Nah, kita pilih elemen, ganti ke, kita cari garis seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau mengecek warna yang bisa match dengan gambar ini, nanti kita pilih warna di sini ya. Nah, di sini kan ada, oh, gak ada ya. Kita pilih warna hijau aja ya. Nah, di sini kan ada nuansa-nuansa hijaunya. Jadi kita pilih yang warna hijau. Nah, kemudian kita pilih apa lagi? Kita tambahkan stiker. Kita pilih lagi stiker lagi. Ya. Jadi kalau misalnya mau menambahkan stiker itu, kita klik kata kunci saja line stiker, kemudian flower stiker misalnya, kemudian food stiker, animal stiker, ya, sun stiker dan sebagainya, nanti itu akan muncul. Tapi tidak semua kata kunci itu mempunyai fitur stiker ya. Jadi harus menyesuaikan juga. Nah, kalau dalam suatu kertas kerja Canva itu, kalau kita sudah menambahkan elemen stiker, secara otomatis kertas kerja kita ini nanti akan berubah jadi video. Kita simpan sini ya, kita perkecil. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian kita animasikan lagi. Oh, ini sudah ada, kita rubah ke page. Oke, ya, kurang lebih seperti ini untuk kertas kerjanya. Saya masuk ke yang sudah saya buat tadi ya. Nah, karena kita ini akan bikin video, maka kita bisa menambahkan background musik. Sini, background musik. Kita tambahkan background musik, kita pilih musik. Kita arahkan dulu ke paling depan. Ya. Nah, kita pilih background musik. Kita pilih musik yang sesuai dengan nuansa presentasi kita ya. Coba kita pilih. Kita dengarkan dulu. Oke, sepertinya ini cocok. Kita simpan. Ya, kita pilih. Oke. Kita jalankan dulu. Hasilnya kalau kita mau langsung presentasikan bisa seperti ini presentasi ya. Klik saja presentasi ini langsung dari Canva-nya ya, kalau mau presentasi langsung dari Canva. Kita mau download dia dalam bentuk video, kita klik yang tanda panah bawah, kemudian kita download dalam bentuk MP4 ya, MP4. Kita download. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, proses penyimpanan selesai. Kita tunggu sampai ininya ya. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Ini dia ya. Gitu ya hasilnya. Silakan teman-teman mencoba untuk membuat bahan presentasi yang sangat menarik ya. Dan perlu diingat bahwa kalau kita buat dalam bentuk video ini, karena satu slide itu hanya sekitar 5 detik, jadi dia tidak bisa panjang-panjang kata-katanya ya, karena tidak bisa nanti mengcover apa namanya, orang kalau baca waktu yang diberikan cuma sedikit dan penjelasan yang ada dalam situ masih panjang. Jadi cukup katanya pendek-pendek saja, tidak terlalu panjang ya, seperti itu, karena menyesuaikan 5 detik dalam satu slide. Oke, selamat mencoba.